Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, di Maria Channel. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku belanja mingguan ke pasar. Ikutin terus ya dan tonton sampai selesai. Nah, biasanya sebelum aku belanja bulanan atau mingguan itu, aku catat dulu apa aja yang mau aku beli ya teman-teman, supaya aku nggak lupa dan belanjanya juga bisa terkontrol. Nah, ini yang udah aku siapin ya, tinggal kita berangkat. Nah, ini aku dalam perjalanan ya. Ini jarak dari rumah aku sangat dekat, jadi aku tinggal jalan kaki. Nah, ini aku udah nyampe di pasar nih. Ini suasana pasarnya ya. Dan aku ini lagi milih-milih bawang. Biasa ya pengen nyarinya yang bagus gitu, yang biar gak mudah busuk. Nah, ini aku juga lagi milih-milih tomat nih. Ini aku kesininya masih pagi-pagi ya teman-teman, jadi sayurannya juga masih segar-segar. Oh iya, sebelum lanjut ke video ini, aku mau ngucapin makasih banyak nih buat teman-teman yang udah selalu mensupport channel aku. Dan buat yang baru gabung, aku juga mau ngucapin makasih banyak ya. Semoga kalian suka dengan video-video aku dan jangan pernah bosan-bosan ya. Hehehe. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Dan klik tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nonton video-video aku selanjutnya. Selamat menonton. Nah, ini aku udah mau selesai belanja sayurannya ya teman-teman. Ini lagi dihitung sama si mbak-mbaknya ya. Dan ini itu tempat langganan aku beli sayuran ya teman-teman. Soalnya harganya juga lebih murah dibanding tempat-tempat yang lain. Terus si mbak-mbaknya juga ramah banget ya teman-teman. Hehe. Jadi kan kita belanjanya enggak canggung ya teman-teman. Jadinya enak gitu. Terus bisa ditawar juga. Nah, ini aku lanjut beli ikan ya. Terus aku lanjut juga beli ayam. Aku belinya yang dadanya doang. Terus aku minta dipotong-potong deh sama si abang-abangnya. Dan ini hasil belanjaan aku. A few moments later. Nah, ini hasil belanjaan aku tadi ya teman-teman. Ini udah aku rapiin semua, tapi gak sempat aku videoin ya, hehe. Soalnya biar cepet, jadi aku langsung aja sebutin apa aja yang aku beli ya. Nah, yang pertama ini aku beli ayam ya teman-teman. Nah, ini aku belinya yang tadi dadanya itu. Ini harganya 25.000 ya. Ini udah dipotong-potong juga. Terus yang kedua aku beli ikan. Ini aku beli setengah kilo ya, harganya 14.000. Ini ikan kembung. Tuh, ini udah dipotong-potong juga nih, udah dibersihin. Terus aku beli bawang merah seperapatnya 10.000. Terus aku beli bawang bombay yang kecil harganya 2.000. Terus ada bawang putih juga, itu aku beli 3.000 ya. Aku juga beli telur nih, tapi aku belinya cuma setengah kilo. Itu harganya 14.000. Terus aku juga beli tempe, itu 3.000. Beli kentang ini 6.000. Terus aku beli tahu 3.000. Ini tahu matang ya teman-teman. Terus aku beli cabe, ini seonnya cuma 3.000. Ini lagi murah banget ya. Terus ini aku juga beli cabai yang merah, ini cabai merah keriting. Ini harganya lebih murah, satu onnya cuma 2.000. Soalnya perbawangan lagi mahal, terus percabean lagi murah ya teman-teman. Nah, ini aku beli labu harganya 2.000. Terus aku beli brokoli, ini kalau nggak salah 4.000 ya. Terus aku beli apa namanya, pokcai kali ya,
harganya 5.000. Terus lanjut ini aku beli sop-sopan ya, ini 5.000. Udah dapet kol, wortel, buncis, daun bawang, sama seledri. Ini cuma 5.000 ya, kolnya juga lumayan banyak nih. Ini bisa 2 kali aku masak ya, bisa dibuat sop, terus juga bakwan juga bisa. Ini aku beli bakso ya, ini harganya 7.000. Terus aku beli kemiri nih, ini harganya 5.000 ya. Ini udah ditempatin juga nih, udah aku kasih toples. Terus ini aku beli daun bawang, udah aku potong-potong ya. Ini cuma harganya 1.000. Murah banget ya, lumayan banyak juga. Terus aku beli tomat nih, ini 6.000 ya. Mungkin pertomatan lagi mahal kali ya. Dan ini yang terakhir aku beli kangkung, ini aku beli 1 ikat. Terus udah aku potong-potong juga biar nanti pas dimasaknya lebih gampang. Dan itulah hasil fruit passion aku hari ini. Semoga dengan fruit passion ini aku bisa lebih rajin dan lebih semangat ya buat masaknya. Hehe. Gitu aja ya video aku hari ini. Semoga kalian suka dengan video aku. Dan video ini bukan bermaksud buat pamer ya teman-teman, hanya sekedar buat berkreasi dan semoga bermanfaat juga buat kalian. Dan jangan lupa untuk selalu mensupport channel aku ya, like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan tunggu video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.